Sorotan selanjutnya, Saudara, kericuhan mewarnai penggusuran dan penyegelan lahan di Cibolok, Gayam Sari, Semarang, Jawa Tengah. Satpol PP membongkar rumah-rumah warga karena menempati lahan milik orang lain. Warga yang sudah berkumpul menolak melakukan atau dilakukan pembongkaran dengan menggunakan alat berat. Mendapat hadangan dari ratusan warga, kericuhan dengan petugas tidak terhindarkan. Beberapa warga yang melakukan pelemparan ditangkap Satpol PP. Ada 134 hunian liar di kawasan Cibolok, Kota Semarang. Alat berat dikerahkan untuk membongkar satu persatu hunian liar yang berada di dekat Masjid Agung Jawa Tengah itu. Satpol PP mengaku mendapat perintah pembongkaran dari Dinas Tata Ruang Kota Semarang karena 134 hunian itu menempati lahan milik orang lain. Ini merasa memiliki bukti, silakan untuk pengadilan. Kalau orang berbeda kata semua kasihan ya, tapi kami ini menegakkan perda. Kalau hak individu tidak ada yang membantu, siapa lagi itu loh. Berapa rumah Pak? Ini ada 134 Mas. Jadi ini sudah menerima ganti rugi, tali AC ya. Sudah semua. Dan kami melaksanakan rekom segel, rekom bongkar, itu aja. Jadi kalau mereka berpemilik tanah itu bukan urusan saya. Tapi saya pastikan memang ini tanah milik seseorang.